Tontowi Ahmad jadi bintang iklan produk badminton milik Haryanto Arbi. Ditulis oleh Antara, dilansir dari Tempo.co. Tontowi Ahmad yang mengundurkan diri dari pelatnas PBSI pada Mei 2020, kini menjadi bintang iklan perlengkapan olahraga produksi dalam negeri Fly Power. Peraih medali emas Olimpiade 2016 berpasangan dengan Liliana Nasri itu menandatangani komitmen kerjasama dengan perusahaan itu di Jakarta, Rabu 29 Juli 2020. Dalam penandatanganan kerjasama tersebut, Fly Power diwakili oleh Direktur Utama PT Fly Power Indo, Haryanto Arbi, yang juga salah satu legenda bulu tangkis nasional. Setelah menandatangani perjanjian kerjasama, pria yang akrab disapa Owi itu mengaku siap untuk membawa Fly Power lebih berkembang lagi di panggung bulu tangkis internasional. Dia berharap produk Fly Power akan semakin dikenal masyarakat, tidak hanya di tanah air, tetapi juga di seluruh dunia. Direktur Utama PT Fly Power Indo, Haryanto Arbi mengatakan, Owi akan banyak dilibatkan dalam pengembangan produk-produk perlengkapan bulu tangkis, khususnya untuk pembuatan raket, sepatu, dan produk lainnya. Fly Power juga pernah menggandeng sejumlah atlet bulu tangkis tanah air lainnya, yakni ganda putra Markis Kindo Hendra Setiawan, serta pemain ganda putri Nitya Krisinda Maheswari. Bagaimana menurut kamu? Silakan tinggalkan komentarnya di bawah. Salam olahraga!